Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku habis sholat subuh sama bareng sama Sandy. Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku habis sholat subuh bareng sama Sandy sama Dilo. Dilo mana Dilo? Lo? Dilo tidak berpakaian guys. Aku mau mandi habis ini. Guys, selamat Idul Adha untuk kalian semua yang merayakan. Ya pasti kalian yang nonton channelku rata-rata merayakan lah ya. Selamat Hari Raya. Sen, ini Idul Adha pertamamu? Idul Adha. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha pertama dan alhamdulillah di sini ada ya. Alhamdulillah. Ada salat Id. Yang kamu ini beberapa yang ini pakai masker gara-gara. Pakai masker dan beberapa memang salat Id itu di masjid lagi ditutup. Ya, betul. Tapi sini beruntung banget, guys. Dia masuk Islam, sholat kemarin Idul Fitri ada. Sekarang sholat Idul Adha ada juga. Alhamdulillah. Oh, beruntung banget, Sen. Waktu aku masuk Islam pertama kali, Idul Fitri enggak ada. Idul Adha susah. Jadi waktu aku masuk Islam tuh kondisi di Indonesia udah kayak gini. Jadi aku enggak bisa ke masjid. Bahkan sholat 5 waktu di masjid aja, waktu itu masih ditutup. Udah, aku sering mandi dulu. Syukur Allah. Kamu tunggu, kamu udah mandi kan? Udah. Aku mandi dulu. Mandi dulu, abis itu kita berangkat. Guys, aku udah mandi, udah rapi. Ya, abis wudu. Dan lagi aku yang paling lama itu di lo belum apa-apa dia belum apa-apa dia tuh kalau mandi lama banget. Ini kita mau ke masjid di dekat rumahku, tapi bukan masjid Al-Azhar. Aku tuh biasanya kalau sholat tuh di masjid Al-Azhar, cuman di masjid Al-Azhar tidak ada sholat Idul Adha. Jadi aku sama Sandy jalan ke sana. Jalan aja ya, Sen? Jalan kaki lah ya, sehat terus sunahnya kan. Wih, pinter banget. Pinternya tuh tahu dari mana, Sen? Hah? Tahu dari mana? Ya belajar dulu. Sunahnya kan katanya kan jalan kaki. Iya. Kayak Nabi Muhammad Rasulullah. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Oke, guys. Sekarang aku mau nemenin lo dulu sama Bad lo. Apa Bad dia mandi 2 jam ya, Sen? Hah? Mandinya 2 jam. Hampir 2 jam setengah malah. 3 jam malah. Itu dulu, guys. Cepetan lo. Lihat nih, guys. Lihat, barusan wudu selesai dengan santai kentut lagi. Pret. Keringetnya kan cepat, jam lo. Ini Idul Adhanya di lo yang kedua. Jam ini Idul Adha soal Idul Adhanya Idul yang kedua. Aku juga yang kedua. Aku juga yang kedua. Aku juga yang kedua. Jadi ini salat Idul Adha aku kedua kali setelah aku masuk Islam, dan ini salat Idul Adhanya sedih yang pertama. Iya, yeah, walaupun dia pertama tapi butuhnya berkali-kali ya, karena dia butuh kentut. Lihat tuh kelakuannya ada aja nih. Mau jalan nih. Ini masker. Ambil rokok dulu, mana maskermu? Kenapa enggak masker? Sambil jalan kan cepat dulu. Guys, kita langsung aja berangkat ke masjid. Ini aku bertiga sama Dilo, sama Sandy. Ini anak ini nih. Wudu berkali-kali, udah wudu, ambil rokok dulu, cepat dulu. Guys, sekarang lewat lurus aja berarti ya lo. Kita jalan kaki sekarang menuju ke masjidnya, semoga tidak telat. Enggak telat ya? Jam 12. Apa? Jam 12 sebenarnya. Ini. Gimana, Sen? Hah? Sholat pertama kali gimana, Sen? Deg-degan. Kayak waktu pas. Ya, tapi waktu aku juga deg-degan sih. Aku waktu pertama kali kemarin, aku waktu pertama kali juga deg-degan sih. Kamu deg-degannya gimana, Sen? Deg-degan, kayak waktu pas pertama sholat Id, waktu pas Idul Fitri. Aku pertama terawih aja waktu itu deg-degan banget ya. Ya kan, terawih ya kan? Tahu harus gimana, saya. Ya kan? Ya kan, gak tahu. Caranya gimana gitu kan? Iya, waktu terawih juga kayak gitu. Tapi aku deg-degan, cuman alhamdulillah pas nyampe di masjidnya, pas sholatnya, itu alhamdulillah enggak. Ya enggak, kalau sholat deg-degan terus. Awal-awal pas mau berangkat pasti deg-degan. Dia nih, ya kamu soalnya kan terus ya, nurusan saya. Wajar pagi, no. Abis ini kita, ini ya, ngeliat domba aku disembelih. Kemarin kalau kalian yang aku nge-vlog beli domba itu, kalian kan pada bilang, Kak, vlog nanti waktu sembelih. Ya aku turutin. Abis ini aku melihat dombanya disembelih. Guys, kita sudah jalan agak jauh. Ini kita sudah perjalanan berapa lama nih? 4 kilometer. Bohong banget, astagfirullahaladzim. Guys, rame banget, guys. Udah rame banget. Ternyata gak rame. Ternyata ditutup kan. Aku kira rame banget. Masih di sana, guys. Guys, kita udah selesai salat Idul Adha. Udah gak dedekan, Sen? Hah? Udah gak dedekan? Udah enggak. Lu masih deg-degan nggak? Aku kan nggak deg-degan. Oh iya, deh. Ready dah. Sekarang kita mau menyembelih kambing. Kita mau ke Masjid At-Taufik. Tadi di masjid ini di beda masjid. Aku mau nyamperin dombaku. Sekarang aku mau disembelih. Yang mau disembelih siapa? Aku. Oh, kamu? Sembelih. Guys, sekarang aku sudah sampai rumah sama anak-anak. Kita sekarang mau ke Masjid At-Taufik. Cuma masih nanti sih. Ini masih berapa?
jam 7. Masjid At-Taufiq mulai acara penyembelihan itu jam 8. Jadi kita kesana jam 8:30 lah ya. Jadi kita langsung ini. Sekarang mau sarapan dulu guys. Guys, kita sekarang mau menuju ke Masjid At-Taufiq karena aku ada kambingnya di sana. Guys, kita sudah sampai tempat penyembelihannya di Masjid At-Taufiq itu di sebelah sana. Itu tempat penyembelihannya, tapi kita enggak tahu kita boleh lihat enggak sih? Maksudnya boleh lah ya orang. Gila ya. Boleh. Katanya. Guys, ini belum mulai penyembelihannya. Ternyata masih lama. Tuh baku itu guys di belakang guys. Itu yang kemarin aku beli. Kalau kalian lihat, itu bukan sih, Sen? Hah? Itu bukan sih? Itu loh. Itu namanya. Kamu ngapain, Sen? Ini kambingnya gede-gede guys. Ini sembelih semua guys. Wow, tahun ini gak terlalu banyak kayak tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin banyak banget loh. Tahun ini gak terlalu banyak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh kayak banyak banget gitu. Dan kemarin aku kambing. Ini yang domba cuma aku kayaknya. Ini dia kambingnya. Eh, kambingnya apa guys? Itu dia. Dia ketakutan nih dombanya. Ketakutan guys domba aku guys. Kasian guys, dikelilingi kambing-kambing, dia jadi panik guys. Ada tulisan di Lovano guys, di lehernya guys. Apakah itu aku? Aku kok was-was ya di sini ya. Takut ada kambing yang lepas, kita udah seruduk itu gimana ya? Ya. Terus ini belakang mau ada lagi guys, Sen. Guys, ternyata sembelihannya masih nanti guys, dan belum mulai. Kita tunggu dulu ya guys ya, sampai mulai. Kambingnya mendekat, kambingnya mendekat. Gede banget ya kambingnya. Ya sapi kambingnya. Ternyata penyembelihannya besok guys. Guys, ternyata penyembelihannya besok guys, enggak hari ini. Dan hari ini kita lihat kambing aja lah ya. Hari ini kita lihat kambing. Karena penyembelihannya besok. Kasih makan kambing. Nyerang kan. Waduh. Apa enak rasanya dia ya makan gitu ya? Enak lah. Hah? Ini kan sayur kangkung. Tapi kalau dia suka ya? Rasanya gimana ya? Kangkung kayak kangkung. Emang dia makannya kayak gitu sih, jadi dia suka sih. Makanya saya dia hampir ketarik. Ini mereka makanya lahap banget ya sih guys. Laper deh. Iya makanya lahap banget loh. Tuh lihat. Di batangnya dimakan juga loh. Tuh. Oh nggak mau dia tahu. Mau makan batangnya sih. Guys ternyata penyembelihannya tuh besok. Aku kira hari ini karena kan biasanya kemarin-kemarin itu habis sholat id sholat idul adha itu langsung ada penyembelihan kan. Di tahun kemarin juga kayak gitu dan nggak tahu di tahun ini ternyata besok. Aku juga nggak tahu. Jadi mungkin di vlog kali ini aku cuman melihatkan kambingku dan yang mau disembelih aja ya guys ya karena besok kalau besok aku ada kerjaan soalnya gitu ya Sen ya. Ada kambing, ada kambing. Dia tahu kalau direkam. Woi bro, ini ditinggal sedih. Kambingnya ini domba aku guys. Oh aku tinggal dia sedih guys, nangis guys. Kayak sapi ya Sen dari sini Sen. Ya Sen cabut Sen. Ternyata karena PPKM itu nggak boleh sembelih bareng sama hari sholat jadi ya mungkin nggak mungkin biar nggak rame ya cuman ya gitu kok harusnya disembelihnya hari ini tapi besok ya maka sudah nonton video ini maaf banget sembelihannya nggak bisa cuman tadi kita udah lihat kambingnya yang mau disembelih dan pasti akan disembelih kok. Oke makasih udah nonton video ini sampai selesai. Makasih Sen. Yo jangan lupa subscribe, komen, bye guys, see you next video, share kalau video ini bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.